welcome back teman-teman vapers semuanya ya. Om Junal kembali lagi nih. Seperti biasa di tangan Om Junal sudah ada liquid nih. Oke. Okay? Jadi sekarang Om Junal hadir lagi buat kalian semua mau nge-review jujur nih, review jujur. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa ya di like, comment and subscribe channel YouTube-nya Junal Vape Store, dan juga jangan lupa di share-share ya, di share-share. Kasih tahu teh saudara kalian, teman kalian atau siapapun itu, kasih tahu nih Junal Vape Store punya channel YouTube tuh, ada review-review jujur di sana. Nah, Om Junal sekarang nih mau nge-review liquid yang baru datang ke Om Junal, yaitu pancake maple syrup. Nah, pancake maple syrup ya, dari IDJ Indonesia Dream Juice. Ini klasik ya, gambarnya klasik nih, bikin ngiler karena ada yang melumer-lumer kayak gitu. Mudah-mudahan bener nih rasanya melumer enak. Oke, pancake memang maple syrup itu sepertinya jajan pancake dan maple tuh yang kering ya, yang dipres kering-kering itu ya, dikatakan sama Om Junal tadi. Terus sirupnya, nah ini sirupnya yang bikin penasaran nih. Sirup apa ini? Apakah sirup marjan atau sirup madu atau sirup lainnya? Oke, nanti kita ulas lagi. Di sini berat bersihnya 100 mili ya. Ini botol 100 mili. Nikotinnya nikotin ada 3 dan 6 ya. Nikotin 3 dan 6. Terus PG-VG-nya 30-70. PG-30 dan VG-70. Dan ini harganya 175K saja, 175.000 ya. Kalau di toko-toko apapun itu, toko vape store atau penjual bilang harganya di media sosial atau langsung, itu harganya 175.000. Oke, kalau sudah posting harga di bawah 175.000 itu udah liquid, hati-hati ya. Kecuali kalian ke tokonya nawar, di toko Juda lo, di toko Juda tuh boleh nawar ya. Jadi harga yang disebutin pasti standar. Nah, banyak sekarang juga hati-hati, banyak yang jahil demi keuntungan semata, banyak yang jahil juga demi keuntungan semata. Jadi liquid yang harganya 175 lah dimurahin ya, itu dia tanda tanya, tanda kutip ya. Ini paling nggak untungnya cuma 20.000. Kalau diskon 10.000 masih oke lah, tapi kalau sudah sampai harganya di bawah itu sudah tanda tanya ya buat kalian. Jadilah vapers yang pintar, oke? Okay? Jangan mau jadi vapers yang selalu dibohongin, dikibuli. Oh ya, makanya di toko Om Junal tuh ada tester. Jadi buat kalian semua jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan, datang ke toko Om Junal buat tester ini liquid ya. Jadi ke toko Om Junal nanti cari liquid pancake nih, rasanya seperti apa sih? Ah, langsung ke toko Om Junal tester. Aku nggak percaya nih review jujurnya Om Junal bener nggak ya? Aku nggak tahu nih apakah selera aku sesuai Om Junal atau enggak, seperti itu. Jadi buat kalian semua langsung ke toko Om Junal dan tester. Oke. Okay? Nah, Om Junal bakalan buka testernya karena Om Junal beli beberapa dan dapat testernya. Testernya pun bercukai nih. Oke, okay, pancake IDJ official. IDJ official punya. IDJ Indonesia, Indonesian Dream Juice. Sip. Om Junal pakai kuil Juna ya. Kuil Juna itu baby Juna, itu harga singlenya cuma 20, double-nya 40. Ganti di toko Om Junal pas sambil tester, ganti kuiling tuh lebih enak loh. Biar dapat benar-benar rasanya tuh, biar dapat. Tunggu dulu. Ini dikecilin tadi. Aromanya gurih ya. Aromanya gurih. Rasa-rasa roti gosongnya itu kayak jajan-jajan gosong itu ya. Harum manis. Nah, kayak pinggiran-pinggiran roti, aroma pinggir-pinggiran jajan, entah itu pancake, entah itu roti, pokoknya pinggir-pinggirannya itu aromanya dan manis. Aromanya manis. Oke, kita coba. Dari aromanya seperti yang Om Junal sebut tadi. Sekarang kita coba nih. IDJ ini nikot testernya nikotin berapa? Nikotin 3 kan? Tapi keras ya. Lumayan nikotinnya, sekarang IDJ sudah memperbaiki nikotinnya ya. Dan manisnya nggak begitu manis. Nah itu dia, IDJ keren banget sekarang nih. Jadi yang dulu identik IDJ itu produknya nggak keras ya nikotinnya. Nikotinnya soft-soft banget tuh. Tapi sekarang nih
yang pancake ini nikotinnya terasa loh. Ini nikotin 3 testernya. Ini terasa banget, nikotinnya terasa banget. Terus yang Om Juna rasakan manisnya juga ditahan ya. Manisnya itu ditahan, enggak terlalu manis di lidah, enggak terlalu nempel manisnya. Iya, manis. Entah ini manis madu, entah ini manis gula. Tapi yang penting tuh pancake itu terasa. Kita coba lagi. Ngembun. Kita coba lagi. Manisnya itu enggak maaf, manisnya itu enggak nempel ya. Manis itu enggak nempel dan nikotinnya itu real. Nikotinnya Om Juna rasakan real, manisnya enggak nempel, terus manisnya itu ditahan dan dipadukan dengan jajan-jajan itu ya, jajan-jajan pen apa ini yang masuk nih. Maple itu, jajan-jajan maple kering itu yang masuk tuh. Sirupnya itu kayaknya sirup-sirup madu. Kalau Om Juna sih rasain madu, manisnya madu ya, tapi enggak terlalu pekat madunya. Oke, Sobat Vapers semuanya, ini enak banget. Lumayan nih, lumayan banget buat kalian sehari-hari nih, cocok banget. Dan harganya juga Rp175 udah murah banget. Buat kalian semua langsung ke toko Om Juna, tester sendiri, tetesin nih di RDA kalian, tetesin di kapas kalian ya. Dan dari Om Juna, pancake maple syrup. Tolong dong terjemahin tuh artinya ya. Terjemahin artinya dan tulis di kolom komentar. Nanti Om Juna pilih deh siapa yang dapat kue gratis atau apapun itu yang diberikan sama admin Om Juna nanti ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan di share buat teman-teman kalian semua. Dan dari Om Juna ini nilainya 8. Jadi buat penasaran nggak? Kalau penasaran ke toko Om Juna aja, ayo sini. Toko Om Juna, tester sendiri, rasain sendiri dan kasih nilai sendiri. Dan jangan lupa dibeli ya, dibeli. Oke, buat kalian semua terima kasih banyak sudah nonton review jujurnya Om Juna. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di review jujur berikutnya. Goodbye, bye bye. We'll be right back.